Yes, yang begitu saja langsung buat yang bapak ini dibikin oleh Pipin. Dan begini sekarang, coba lihat ada pergerakan di mana dulunya sudah langsung menduduki atas pundak dari Fredrik yang cuma berbeda. Di area base sana melakukan defensive manuver ini bakal sulit banget untuk ditahan oleh teman-teman dari Myanmar karena ini adalah honor di atas menit ke-18. Wah, ada fatality dilakukan kepada satu player yaitu dari Kenan. Tapi kecuali itu dari Bidinya, Bidinya kampung banget nih. Kali menaruhkan kari-kari kari terdekat tadi jurus mungkin kembali dan tadi sudah hadir kembali siap untuk membantukan kata head watch I'm not afraid.
terjebak ke dalam. Semua ada di baca di cinta kan oleh Filipin. Begitu baik tempat berbeda ada satu suatu yang mulai karena konek dalam diri hangga. Dua player yang akan kita lakukan hilang di saat kita berkata tiga. Dan kita selamat lagi. Satu untuk banyak yang hebat juga. Ada satu orang lo, suara dikeluarkan. Dan ada pengaman sepeda yang tersenyum. Cepat kita lagi bisa terakhir yang akan hilang. Atau yang akan menjadi pilih. Jadi yang akan berkata terasa kali ini. Usernya karena gak bakal bisa bertahan lama. Tapi Aaron Wu kontak langsung, hilanglah sudah cluenya dengan begitu banyak damage yang terjadi. Tapi Petrify dan kontak kepada cara pergiannya Zipi dan juga Ken. Lengkap kali ini dan sangat begitu baik untuk lupa lagi main dari Bimin. Double kill, Aizan dan Rukin Cici seorang kiri di menit ke-13. Akhirnya ini menjadi buah strike boost oleh pemain dari Bimin. Karena dulunya masih bisa bertahan dulu dengan mencari mereka sangat lihat. Mereka langsung buah strike boost di bagian tengah. Outer tarnya runtuh, inner tarnya pun